Oke, jumpa kembali dengan kami, Servis Jeparas. Kita akan memasang bearing untuk kipas. Kita menggunakan pipa kapiler. Pipa kapiler istilahnya pipa untuk pipa kulkas atau pipa AC atau pipa untuk servis teknik dingin. Seperti ini kita gepengkan pada bagian pipanya karena biar nanti kita menekuknya lebih enak untuk penekuan pada bagian pipa. Kita menggunakan pipa kapiler 031 untuk biasanya digunakan untuk filter. Seperti ini untuk rekan-rekan dapat menggunakan pipa kapiler ukuran 031 atau sedikit besar sedikit tidak apa-apa. Oke, bisa kita lihat untuk pemasangan angkon pada bagian pipa pada kipas angin. Oke, kita saksikan untuk videonya.